Yo, what's up guys? Ketemu lagi bareng saya Bang JB. Oke, kali ini saya kedatangan barang guys. Jadi ini reel dari Fubu Niji. Jadi sekarang saya mau unboxing dulu ini reelnya kayak apa. Jadi sebelum saya mulai, jangan lupa buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tonton video saya yang lain juga guys. Penasaran gimana isinya ini guys? Yuk kita unboxing guys. Oke guys, jadi sekarang ini udah ada barangnya guys. Kita coba buka dulu guys. Semoga isinya sesuai guys. Bar dulu kita guys. Jadi ini saya pesen yang real Fubu Niji yang 1000 guys. Saya mau belajar casting ini guys. Jadi ini belum saya buka sama sekali ya. Oke. Bisa lihat. Saya baru buka ini. Ya. Dan saya kebalik guys. Harusnya gini guys. Ini dia penampakan luarnya guys. Fubu Niji 1000. Di sini udah ketulis speknya juga guys. Bisa kalian lihat tuh. Nah. Jadi gear ratio-nya 5.2:1. Terus 12+1 oversize drag system. Nah itu bisa kelihatan semua guys, spek-speknya guys. Sekarang kita buka dalamnya kayak apa guys. Nah ini yang paling ditunggu guys. Warnanya cakep banget guys. Ini udah pornya udah lihat tuh. Mulus banget nih guys. Mantap guys. Coba tes dulu. Wah, warnanya agak kayak apa ya guys, bunglon gitu guys. Ininya belum ini masih atom guys, belum stainless guys. Tapi ya lumayan lah buat reel kelas 200.000. mantap nih guys. Tuh lembut banget guys. Kita coba cek dulu. Sesuai spesifikasinya tadi kayak yang di deskripsi ini ditulis 5.2:1. Lumayan lah guys, warnanya cakep banget guys. Next video saya bakalan coba buat casting di laut ini guys. Jadi sekali lagi, ini belum
belum dari stainless guys, alias masih atom ini guys. Kalinya udah, spoolnya udah. Kalau untuk warnanya keren banget nih guys, kelihatan mewah gitulah, kayak bunglon beneran, aslinya kayak bunglon nih. Nah, oke, sekian dulu video unboxing saya kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe video-video dari saya, dan tonton juga video-video saya yang lainnya juga guys. Oke, sekian dulu.